Dek, adek, adek. Adek orang Jawa kan? Iya. Pasti adek tahu lah bahasa Jawa, ya kan? Tahu lah. Apa artinya lali, dek? Lupa. Ih, kok kayak gitu? Coba ingat-ingat lagi, dek. Cepat, cepat, cepat. Apa artinya lali? Iya, lupa. Ah, percuma lah orang Jawa. Ah, masa gak tahu? Udah cepet, apa artinya lali? Lupa loh, Bang. Ah, Jawa KTP nih. Iya, lupa. Apa artinya lali? Ingat-ingat lagi, coba cepet. Lupa, Bang. Masa lupa sih? Coba ingat lagi deh, ingat-ingat deh. Lupa! lupa. Apanya yang lupa? Lali itu artinya lupa. Oh, gila. Emosi. Lupa. Ya, tapi janganlah emosi. Parah. Halo guys, kita lagi gabut nih, bingung mau ngapain, mau kemana ya naknya ya. Tanpa direncanakan kita pergi aja, ikutin jalan, ikutin alur aja lah ya. Eh, kita nyasar sampai sini, ada tekongannya. Ayo, mau kemana kita? Ayo tebak, siapa yang tahu nih? Ayo, jalannya banyak tekongan, menanjak. Udaranya di sini enak kali, dingin, sejuk, mantap kali. Pokoknya nih mantap tempatnya. Lebih tepatnya kita berada di pegunungan. Kita singgah dulu lah, mau mandi-mandi. Ini tempatnya namanya Pariban tuh. Tengok tuh Triamanda kedinginan, banyak angin. Aliando udah nyemplung aja di dalam air. Ini itu pemandian air belerang, airnya asli dari pegunungan. Air di sini itu bisa mengobatin penyakit kulit loh. Di tempat ini itu rame banget, pengunjungnya rame, sangat rame. Tengok tuh, oh banyak kali yang mandi-mandi, dan di sini juga ada kolam kacanya, mantep kan? Setelah mandi-mandi di dalam kolam, jangan lupa dibilas pakai air bersih ya, dan jangan lupa juga pakai sabun biar hilang bau air belerangnya. Kalau aku sih sabunnya pakai Brightening Shower Scrub dari Scarlett. Shower Scrub dari Scarlett ini selain bisa membuat kulit kita menjadi lembut, busanya tengok tuh melimpah, dan wanginya wangi kali, mantep lah pokoknya. Selain sabun Scarlett, ada produk samponya juga loh. Mantep kali ini loh samponya, pakai sedikit aja busanya sudah melimpah dan bisa membuat rambut kita itu menjadi lembut, dan pastinya lah jangan diragukan kalau wangi ya, wangi kali. Setelah mandi jangan lupa juga dong pakai body lotion dari Scarlett. Lanjut yuk, kita jalan-jalan yuk di tempat ini. Di sini tuh luas sekali pemandangannya, cantik-cantik untuk foto, mantep lah pokoknya. Di sini juga ada hewan peliharaan, tengok tuh ada ayam apa itu ya, nggak tahu aku. Ada ikan koi juga, tengok tuh banyak kali melimpah. Mantep kali ini, dibawa pulang ya kan, tapi ingat nggak boleh ya. Serulah pokoknya jalan-jalan di sini. Lanjut, ada ATV juga loh yang bisa disewakan untuk keliling-keliling tempat ini. Tengok tuh Triamanda dan anak-anak seneng kali sepertinya jalan-jalan di sini. Next enaknya jalan-jalan kemana lagi ya, jangan lupa komen ya biar kita datengin kalau ada waktu. Ada gadis manis lewat jembatan. Ini dia istriku tercinta, kekasih pujian selalu yang ada di hati. Di sini juga ada coffee shopnya loh. Siap mandi, jalan-jalan, minum kopi ya kan. Seger lah.